Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat YouTube? Bagaimana kabar kalian? Semoga semua sehat ya. Oke, langsung saja kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara menaruh link download di sebuah blog. Oke, tapi alangkah baiknya kalian yang belum subscribe channel ini untuk segera tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita menuju tutorial ya. Oke guys, setelah kalian buka komputer kalian, kita sekarang buka menu blog. Kita buka blog dulu, blogger. Blogger.com. Oke. Nah, setelah itu sudah menu blogger kalian. Setelah itu kalian buka Google Drive kalian, kita upload video apa, upload sebuah file dulu, terserah kalian mau ngupload apa. Kita mencoba ngupload musik aja. Oke, musik apa? Dangdut. Coba yang mana ya, upload aja. Oke, kamar saya open. Nah, setelah itu kita download, tunggu sebentar selesai. Nah, oke, selesai. Kita coba cek. Nah, ini muncul cuma satu hati sampai mati. Oke. Nah, setelah itu kalian buka blog Anda, kita coba membuat entry baru. Oke. Nah, setelah itu kalian kasih judul download lagu Thomas Arya. Oke, kalian tulis deskripsi, silahkan download link di bawah ini. Oke, setelah itu kalian tekan tombol yang ada tulisan link. Nah, ini link, kalian tekan. Dan buka ke Google Drive lagi yang sudah kalian upload tadi, klik kanan, dapatkan link yang bisa dibagikan. Oke, buka blogger lagi, kita pastekan. Oke, nah setelah itu kita terima kasih teman download. Oke, kita publish. Oke, nah kita coba buka. Nah, muncul download lagu Thomas Arya dan bisa tinggal download, tekan sambil Google Drive. Nah, setelah itu kita download. Oke, tunggu sebentar, kita save file. Oke, kayaknya selesai, open file. Oh, kita putar. Saya kira video tutorial kali ini cukup sampai di sini. Kalian bisa coba-coba kasih download link apa aja terserah kalian. Oke, untuk jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk tekan like, comment, and share video ini. Cukup sekian. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.